Oke guys, kita bakalan dengar interview dulu guys ya. Let's go. Super Fans! Inilah dia penutupan match untuk hari ini. Derby SM ditutup dengan 2-0. Dan inilah dia alter ego dan juga Peter Hoffa yang menutup regular season hari ini. Bye. Hei, Rizal Bihun ada. Semuanya udah ada. Gimana penutupan match ini, Pai? Penutupan match ini walaupun kalah, tetap terima kasih buat MPL ID ya. Keren banget MPL ID, langsung ada Rizal Bihunnya. Itu memaksimalkan buat buka puasa gua. Itu aja sih. Bahagia ya, senang ya? Gokil MPL ID. MPL! Tapi Ki, kamu senang gak sih bisa ngalahin Pai? Sebenarnya dibilang senang ya pasti senang lah, cuman agak nggak senang sih soalnya ntar kan di playoff kita dari BTR kan lawan AE kan, jadi kita mau nggak mau harus saling musuhan lah kalau di stage nanti. Mereka di babak playoff karena posisinya dengan 2-0 tadi membuat Bigetron Alpha berada di posisi 3. Dan mereka akan bertemu kembali di babak playoff. Dan ketemu lagi, ini Moreno, kamu kan bertemu dengan alter ego lagi Moreno. Iya, kenapa? Apa yang kamu nantikan ini buat nantinya di babak playoff ketemu lagi, bisa 2-0 lagi kah? Tapi gak bisa, best of all. Bisa dengan hasil yang sama kah? Bisa kali 3-0. Bisa? Bisa kali. Percaya diri? Iya. Alter ego gimana nih? Boleh? Ini gak ada yang mau ngomong nih. Ntar FYP TikTok gue lagi. Ya. Ngomong. Cio. Semuanya lempar ya. Deal, kamu bakal ketemu lagi nih sama Bigetron. Bagaimana untuk babak playoff nanti kalian bakal ketemu lagi, Deal? Tadi dia bilang apa, Bude? Apa? Tadi dia bilang apa, Moreno? Dia pede untuk bisa hasil yang sama. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Serem ya, mau dibalas lagi gak? Mau dibalas lagi gak? Enggak, oke. Tapi ini menarik ya, dari regular season ini boleh dong diceritain mungkin gimana sih suka duka kalian untuk perjuangan kalian sampai bahkan kalian posisi yang ketiga loh dari Bigetron Alpha sekarang. Apaan pertanyaannya? Suka dukanya, sampai bisa sampai di posisi ketiga. Suka dukanya dijawab Ken. Dijawab Ken. Suka duk. Apa suka duk? Apa? Iya kan bukan. Dia jadi tim. Senang. Suka, ya? Sukanya senang. Seneng banget ya, akhirnya bisa di posisi yang ketiga. Sesuai dengan prediksi kalian gak? Wow, ini kita akan menjadi posisi ketiga. Enggak sih. Enggak? Enggak. Challenge terbesar kalian sampai posisi tiga ini apa? Lawan AE. Lawan AE penutupan. Kalau AE sendiri gimana? Suka duka di regular season ini? Jelly boy. Ada Kak Ayes, so happy. Dino, suka duka untuk regular season ini? Sukanya... Yo lost playoff, ya dukanya kalah sih match ini. Dukanya. Duka terbesar seorang Nino ya, kalah di match ini. Ya cuman ya anggapannya sekarang gak bunuh-bunuhan kan lawan BTR. Ya mungkin di playoff nanti bunuh-bunuhan ya siapa tahu siapa yang menang kan gak tahu. Di playoff ini serem ya, Nino, Nino. Dan ini dia dari tim Alter Ego. Ada yang mau kamu sampein gak sih? Karena ini kita akan menuju babak playoff. Kalian berada di posisi 6, posisi yang... Bagus banget masuk babak playoff, luar biasa masuk. Apa yang ingin kamu sampaikan tentunya Kak Pai buat lawan-lawanmu di babak playoff? Mungkin Bigetron, mungkin nextnya ada siapa lagi Kak Pai? Alhamdulillah masih bisa lolos playoff Bude. Soalnya kan dari kita mulai awal season dari hashtag 8 kan. Dan finish di hashtag 6, itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ya bisa masuk playoff daripada nggak masuk playoff. Wow. Jelas. Itu aja Bude. Pokoknya ya thank you juga buat Alter Champs yang udah dukung.
Ini 2% kita buat ke playoff, kita bakal maksimalin. Love you. Love you. Boleh ini ajakin semuanya juga, mungkin yang seluruh dunia, seluruh Indonesia, fans-fans kalian untuk mendukung kalian. Kenapa mungkin dengan gua? Janji-janji kalian untuk di playoff ada sesuatu kah yang akan kalian berikan untuk fans-fans kalian yang akan nonton Begetron. Kalian di playoff dong. Begetron. Gila lu. Iya dong, dua-duanya. Lu. Oh iya. Dari Begetron dulu deh. Tiga. Untuk Begetropers, terima kasih yang udah dukung kita di regular season. Gua harap nanti semoga di playoff kita bisa lebih ramai lagi lah. Lebih seru lagi. Lebih rapi lagi. Benar. Untuk Alter Champs, Rasi, ayo dong. Ajakin semuanya buat dukung kalian di babak playoff. Wah. Apa ya? Apa Heng? Ajak untuk mendukung kalian di babak playoff. Ya buat Alter Champs, gue tunggulah di G Expo kegokilan kalian dah. Tapi sebentar, ada satu hal. Karena mereka akan bertemu ya. Sekarang kalian berdua hadap-hadapan. Berhadapan, katakan satu sama lain. Siup. Mic-nya dikasih. Satu aja. Oh dua. Buat playoff, ucapin sama lain. Buat playoff, semoga dia gak marah dan gak balas dendam. Buat BTR, semoga lebih seru lagi penontonnya. Tapi saya yang menang. Udah, pokoknya cuak, gitu. Uak. Oke, itulah dia keseruan dari tim Begetron Alpha dan juga Alter Ego. Sekali lagi, boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Tim yang begitu luar biasa. Closingan inilah dia dari kedua tim. Kalian mau bowing bareng atau mau dada-dada gak? Dada-dada-dada. Gaya bareng. Gaya bersama, satu. Gaya bersama, punya gaya bareng gak? Gaya bareng ya, begini kek atau begini kek. Gaya bareng nih, di kapan lagi dua tim foto bareng di sini? Gaya bareng, satu, dua, tiga. Yeay. Dan yes, itulah dia pertarungan yang begitu luar biasa. Super fansnya juga luar biasa banget. Dari Sobat Onyx juga masih ada di atas. Dan semua super fans yang hadir di regular season. Kita ucapkan terima kasih dan kita akan langsung nge-breakdown pertarungan ini oleh analis kita yang sudah bersiap di sana. Silakan ada Profesor KB. Oke lah, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Dadah.